Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Hilvandi, Rainbow XD Kanal. Di video kali ini aku akan mencoba bet dari kalian lagi ya. Oke, tapi sebelum kita ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe-nya agar aku semangat bikin konten. Terima kasih yang sudah subscribe, dan langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi bet-nya itu ada dari Saiton Dududat, sangatlah Saiton Sapiase. Kak, aku ada bet yang sering aku pakai ngalahin armor clay. Yang pertama kakak sewa armor admin, 2 pakai skill, 3 pencet handphone, 4 minum ramuan yang warna-warni tunggu sampai efeknya habis. Dan bukan cuma bet itu, ada lagi di bawahnya. Sama ada bet, 2 jalan rahasia. Pertama kakak ke pantai cari baru kecil yang dekat itu terbang itu, lalu kakak ke jeti bayi masuk lubang pakai sepeda maju. Hai Ikiti Moncan. Potret foto ya? Ya udah, kita foto-foto dulu nih ya. Waduh, aku lagi foto dua, dia juga foto aku dang. Oke. Tandai dulu. Dan kasih stiker. Kita ke tempat sewa armornya dulu ya. Ayo ikut. Oke, ini ya. Dan kita sewa. Lalu kita tekan skill. Tekan handphone. Lalu tekan tas. Dan ambil ramuan. Dan tunggu sampai waktu durasinya habis. Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang aneh. Kok dia bisa sewa armor admin terbarunya ya? Kan sudah diganti. Apakah ini bug? Atau mungkin dia belum update PKXD-nya kali ya? Tapi ya, kalau Ravasa Roblox ini belum update, dia nggak bisa mabar sama aku dang, ya gak sih? Oh ya, untuk bet dari Saiton Dududat, sangatlah Saiton Sapiase, berhasil ya. Jadi kita bisa lompat tinggi dan lari cepat. Sebenarnya aku pernah bahas ya untuk begini. Weh, parah sih ini, kenapa Ravasa Roblox ini bisa sewa armor admin terbaru ya? Gak mungkin kan kalau dia belum update. Kalau dia belum update, dia gak bisa mabar ya sama aku. Oke, kita lihat Yoninya ya. Oh, ternyata di akunnya Ravasa Roblox ini, armornya masih tetap armor admin yang terbaru ya. Wih, bisa gitu dang. Mungkin karena bug atau ada yang salah mungkin ya. Mantap ya, tapi untuk armornya belum dijual ya. Masih gak ada yang tahu apakah armornya akan dijual atau tidak. Oke, kita lanjut ke bag yang kedua dari Saiton Dududat, sangatlah Saiton Sapiase. Katanya kita harus ke pantai.
dan kita ke baru yang kecil. Bentar ya Denny, aku lagi coba back dulu. Mohon maaf nih nge-frame. Nah, kesini ya, dan berubah menjadi kecil. Wih, ada X-Dragon X juga, dang. Dan pakai kendaraan. Lalu jalan. Waduh, bisa dang. Ada ruangan, katanya itu ini ruangan rahasia ya. Aku baru coba back ini. Mau kemana dah? Oh, ini dia teman-teman. Untuk rahasianya ya, seperti ada lubang gitu. Tapi gak bisa masuk ya. Tapi aku ada ide. Klik pemain dan klik Yoninya. Keluar. Nah, tombol tasnya ada ya. Ya, gak bisa, dang. Aduh, kirain ku bisa. Ada Bang X-Dragon X ya, tapi gak tau X-Dragon X asli atau KW. Hai juga Bang X Dragon X. Aku suka ketemu sama X Dragon X di konten Bang Surya 27 ya. Kita berada di balik batu ya. Bagus juga nih untuk petak umpat ya. Ya jadi gitu ya teman-teman untuk back dari Saiton Dududat sangatlah Saiton Sapiasai. Terima kasih sudah kasih tahu back lokasi ruangan rahasianya. Sebelum closing kita ke rumahnya Bang X Dragon X dulu kali ya. Aku mau tahu apakah ini asli atau enggak. Wih, kayaknya asli teman-teman. Asli ya, soalnya lag-nya banyak. 1636. Kita masuk ya. Oke, ini dia untuk rumahnya Bang X Dragon X. Mohon maaf nih nge-frame. Ini karena bet lari cepat ya, jadi nge-lag handphoneku. Mantap ya. Weh nge-back dang Bang Dania.
Dia jalannya miring gak tuh? Waduh, waduh. Oke, untuk penutupan aku foto-foto dulu kali ya. Di rumahnya Bang X Dragon X. Oke. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Jika ada tambahan atau ada pertanyaan silahkan di komentar ya. Terima kasih untuk Saiton Dududat, sangatlah Saiton Sapiasae, sudah kasih tahu aku buat masuk ke ruangan rahasia. Tapi aku gak bisa masuk ke lubangnya ya, kalau bisa sih amazing. Dan untuk rumahnya Bang X Dragon X bagus ya, ada tulisan ke satu love you-nya juga, kreatif. Oke, terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.